Halo, assalamualaikum teman-teman YouTube. Jumpa lagi dengan Rider Lampung. Ini sekarang kita mau berbagi tips cara menghilangkan simbol VVA di motor Aerox dan Lexi. Ini kita tes dulu. Nah, ini simbol VVA yang ada di sini. Ada di sini mau kita hilangin. Biasanya kan dia menyala kalau 5800 RPM. Kita tes dulu coba. Nah, itu simbolnya tadi menyala. Sekarang mau kita coba matikan. Sekarang kita coba hilangkan, tapi sistem VVA tetap hidup, hanya simbolnya saja kita hilangin. Indikator di speedometer kita hilangin. Caranya kita klik tombol yang di sini, ditahan selama 3 detik. 1, 2, 3, lalu kita nyalain kunci kontak sembari ditahan. Nah, dia speedometer akan berkedip seperti ini. Nah, simbol VVA kalau seperti ini itu sedang hidup. Nah, cara menghilangkannya, kita klik sekali. Nah, simbol VVA-nya hilang, lalu kita tahan. Kita tahan tombol ini selama kurang lebih 2 detik. Nah. Oke, kembali ke settingan yang sudah kita terapkan. Jadi simbol VVA-nya sudah hilang. Sekarang kita coba tes. Kita tes. VVA tetap hidup, tapi hanya indikator yang ada di sini hilang. Oke, begitu saja tips dari saya atau tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan salam rider satu aspal se-Indonesia.